Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mujtaba wa ala alihi wa sahabatihi ahli al-amanati was-sidqi wal-wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usikum iyaya nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa anfa'na bima'allamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan meneruskan pembahasan kitab Tazkiyatun Nafas yang sudah kita mulai pada kesempatan yang lalu. Kita akan meneruskan insyaallah beberapa permasalahan penting tentang Tazkiyatun Nafas. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, فالنفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء إلا بأعلاها. فالنفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء إلا بأعلاها. Jiwa yang mulia itu tidak akan rela dengan hal-hal apapun kecuali yang derajatnya paling tinggi. Maknanya, jika diri ini mulia, jika diri ini punya derajat yang tinggi, maka dia akan mencari sesuatu yang tinggi. Karena siapapun orangnya yang merasa memiliki derajat yang tinggi, maka dia akan berupaya untuk mencari yang tinggi pula. Demikian pula seorang mukmin yang memiliki diri yang mulia, dia tidak akan rela bagi dirinya kecuali hal-hal yang mulia pula, hal-hal yang derajatnya tinggi untuk kebaikannya. Sementara tidak sedikit orang yang rela bagi dirinya sesuatu yang rendah, rela bagi dirinya sesuatu yang hina, namun dia mengira bahwa hal-hal tersebut dapat memuliakannya padahal akan menghinakannya. Misalnya, seseorang melihat suatu kezoliman menurut dirinya akan memuliakan dirinya. Dia akan menjadi mulia ketika bisa atau dapat menzalimi orang lain. Padahal itu perbuatan yang hina, perbuatan yang tercela. Dan dia tidak sadar bahwa apabila dia menzalimi orang lain, lalu dia bangga dengan kezaliman itu, maka suatu saat akan ada balasannya. Sebaliknya, pemilik jiwa yang mulia, dia akan berupaya mencari amalan-amalan yang dapat memuliakannya. Dan kemuliaan yang hakiki adalah kemuliaan yang diraih dengan ketakwaan.
sebagaimana di dalam sebuah doa, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berilah diri kami ini ketakwaannya, dan sucikanlah diri kami ini, ya Allah. Engkaulah yang maha melindunginya, maha menolongnya. Engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya. Ya Allah, sucikanlah diri kami ini karena Engkau adalah sebaik-baik yang mensucikannya. Engkau adalah penolongnya dan Engkau adalah pelindungnya. Dan diri kita ini, jika sudah menjadi diri yang bertakwa, maka insya Allah akan meraih kemuliaan atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya beliau mengatakan, wa afdhaliha wa ahmadiha aqibatan. Diri yang mulia atau jiwa yang mulia itu tidak akan rela kecuali dengan hal-hal yang paling utama. Hal-hal yang paling utama. Kemudian tidak rela pula kecuali dengan segala sesuatu, segala sesuatu yang dapat menjadikannya dia terpuji. Sesuatu yang terpuji nanti di akhirnya. Dia akan mencari hal-hal yang di akhirnya menjadi terpuji. Itu tanda diri yang mulia. Sedangkan diri yang rendah, yang hina, wan nufusud dani'atu tahumu haulad dana'ati. Sedangkan jiwa yang rendah, diri yang rendahan itu, dia hanya berputar-putar pada hal-hal yang rendahan pula. Dia hanya berada di tempat-tempat yang rendah. Diri yang rendah, diri yang hina, berada di tempat-tempat yang rendah dan mencari hal-hal yang rendah. Dan ini bukan sifat seorang mukmin. Pemilik diri ini, pemilik diri yang rendah ini bukan seorang mukmin. Seorang mukmin itu akan teguh berusaha sekuat tenaga untuk mencarikan bagi dirinya apa hal-hal yang dapat memuliakannya. Mencari yang derajatnya sangat tinggi. Mencari hal-hal yang paling utama. Karena mulia. Wa taqa'u 'alayha kama yaqa'u dzubabu 'alal aqdhar. Diri yang hina itu, diri yang rendah, hanya bisa hinggap atau berada seperti hinggapnya seekor lalat yang suka hinggap di kotoran-kotoran. Diri yang hina sukanya itu sebagaimana yang disukai oleh lalat, mencari tempat-tempat yang kotor.
hinggap di tempat-tempat yang kotor. Ini sangat membahayakan bagi pemilik diri tersebut. Sedangkan diri yang mulia, kata beliau, "Fan nafsu syarifatul aliyya la tarda bizulmi." Dalam masalah kezaliman, diri yang mulia itu enggak rela. Enggak rela jika ada kezaliman. Diri yang mulia tidak rela jika ada kezaliman. Wala bil fawahish. Diri yang mulia ini tidak akan rela dengan hal-hal yang kecil. Hal-hal yang keji. Hal-hal yang buruk. Wala bisariqah. Diri yang mulia enggak akan rela dengan mencuri. Wal khiyana. Demikian juga dengan pengkhianatan. Jadi ciri atau tanda kemuliaan diri, dia tidak rela dengan kezaliman. Dia harus merdeka. Tidak boleh ada kezaliman bagi dirinya. Tidak boleh ada kezaliman terhadap dirinya. Dan tidak boleh menzalimi orang lain. Itu diri yang mulia. Dia tidak rela dengan kekejian. Tidak rela dengan keburukan. Tidak rela dengan pencurian. Juga tidak rela dengan pengkhianatan. Mengapa? Karena diri yang mulia itu jauh lebih mulia dan lebih agung derajatnya daripada kezaliman, kekejian, pencurian, dan pengkhianatan. Lebih mulia jauh. Nah, para pemilik diri yang mulia, dia harus mengerti betul, jika merasa memiliki diri yang mulia, sekuat tenaga untuk menjauhi apa? Menjauhi kezaliman. Dan jangan mau dizalimi. Harus menjauhi sekuat tenaga kekejian. Dan jangan sampai berbuat kekejian. Sekuat tenaga menjauh dari perbuatan mencuri. Dan sekuat tenaga menjauh dari perbuatan berkhianat. Karena hal-hal yang disebutkan tadi akan menghinakan diri itu. Dan akan menjadikan diri itu menjadi diri yang rendah. Oleh karena itu, ayuhal musyahidun, kita sebagai kaum muslimin, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menjadikan diri-diri kita ini sebagai diri yang mulia. Jangan sampai menjadi diri yang hina, diri yang rendahan. Sebab diri yang rendah itu hanya akan mencari sesuatu yang rendah, hanya akan mencari sesuatu yang kotor, yang tidak ada gunanya dan tidak ada faedahnya. Untuk sementara demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada yang bisa diambil faedahnya. Jazakumullahu khairan atas segala perhatian. Semua yang haknya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.